Lesti Kodong disebut-sebut pernah menyindir Lesti Kejora gegara tak diundang di acara pernikahan pedangdut asal Cianjur itu. Ati sampai mendapat banyak hujatan gegara sindiran tersebut. Baru-baru ini, Lesti Kejora menggelar acara Reuni Dangdut Academy di rumahnya. Banyak dari mantan peserta Dangdut Academy hadir di rumah istri Rizky Billar itu. Tapi, Ati Kodong sama sekali tak terlihat dalam momen tersebut. Netizen bahkan sempat menduga jika Ati tak diundang. Ternyata, pedangdut asal Sulawesi itu diundang oleh Lesti, tapi ia berhalangan hadir ke Jakarta. Meski tak hadir, Ati mengunggah video sapaan dari Lesti untuk mereka yang tak bisa hadir di rumahnya. Selebritas 23 tahun itu berharap bisa menggelar acara serupa dan dihadiri lebih banyak mantan peserta Dangdut Academy. Halo, sayang banget pada nggak bisa datang. Nanti kapan-kapan kita bikin acara lagi, tapi harus pada bisa datang ya, ucap Lesti. Ati Kodong terlihat menuliskan doa untuk Lesti Kejora lewat kolom caption. Iya nak, tapi kami selalu mendoakan yang terbaik buatmu dan keluargamu, at Lesti Kejora. Para netizen langsung berkomentar, netizen justru memuji Lesti di postingan Ati Kodong. Dede mah baik, udah dijahatin aja tetap baik, tulis netizen. Kak Lesti baik, gak dendam, walau disakiti dari nikah, hamil sampai melahirkan, sahut yang lain. Lesti orangnya nggak pedendam, beda ama yang posting video ini, hahaha, sentil netizen. Takut ya Ati datang ke rumah Dede, secara kan pernah nyindir-nyindir nggak jelas, ungkas netizen yang lain. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.